ular kononnya komunis menguasai negara. Dakwa seorang pengguna TikTok, sedar tak sedar, mereka berjaya memerintah tanpa pertumpahan darah. Semakan pasukan Biar Betul mendapati, tuduhan terbabit tak logik. Ini kerana tiada mana-mana badan atau pertubuhan dengan ideologi itu berada di negara ini. Jika penghantar tak tahu, gerakan komunis dah lama diharamkan di Malaysia. Justeru, dakwaan mengatakan mereka masih aktif adalah tak masuk akal. Apatah lagi, tuduhan kononnya komunis kuasai Putrajaya. Usah cipta kebencian dengan sebar cerita bukan-bukan, menimbulkan kegusaran tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.